Viral video amatir aksi balap dua mobil mewah di Jalan Haji Burlian, Kecamatan Sukarame, Palembang, Sumatera Selatan. Kedua mobil mewah ini melaju dengan kecepatan tinggi hingga mengganggu pengguna jalan lainnya. Setelah videonya beredar luas, polisi mengamankan kedua mobil mewah itu. Mobil jenis sedan dan SUV itu kini terparkir di Polrestabes Palembang untuk dilakukan pemeriksaan. Melaksanakan kegiatan melebihi batas kecepatan di Jalan Burlian sekira pukul 22.00 pada hari Jumat malam. Alhamdulillah berhasil kami amankan dan kami beri tindakan tilang dengan pasal 287 dan juga 297. Polisi mengingatkan warga, terutama para pecinta mobil sport, agar tidak balap liar di jalan raya karena membahayakan pengguna jalan lainnya. Polisi pun menyatakan akan menindak tegas pelaku balap liar itu. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Tim Liputan iNews melaporkan.